sahabat Dapur Ma'ama, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membuat es krim enak, simpel dan mudah ya. Yuk simak dan tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, langsung ya kita buat. Yang pertama-tama kita siapkan wadahnya dulu. Kemudian masukkan 1 gelas air es. Ini harus air es ya. Kemudian untuk bahan pertama kita masukkan santan kental, atau bisa diganti dengan susu kental manis, atau diganti dengan susu cair, sesuai selera teman-teman ya. Kemudian kita masukkan bahan kedua, yaitu bubuk es krim instan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan merek Han. Teman-teman bisa menggunakan merek lain ya. Bubuk instan es krim ini bisa dibeli di minimarket terdekat atau di toko-toko kue. Kemudian di mixer dengan kecepatan tinggi ya, hingga adonan mengembang dan mengental. Di sini saya akan membuat es krim dengan dua rasa ya teman-teman, rasa coklat dan rasa stroberi. Setelah adonan mengental dan mengembang, kita lanjutkan dengan adonan keduanya ya teman-teman. Di sini sama dengan yang pertama, kita masukkan 1 gelas air es ya. Kemudian tambahkan susu kental manis atau santan kentalnya. Kemudian untuk bahan kedua, saya menggunakan es krim bubuk dengan rasa stroberi. Kita masukkan ya teman-teman. Kemudian di mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang dan mengental seperti tadi ya. Kemudian setelah semuanya sudah mengental, kemudian kita masukkan ke dalam wadah atau cup. Kemudian setelah itu taburi dengan choco chip ya.
Setelah semuanya selesai, kemudian kita masukkan ke dalam freezer. Dan diamkan di dalam freezer minimal 4 jam ya. Setelah 4 jam, kita coba buka dulu. Dan tara, es krimnya sudah jadi ya teman-teman. Sudah siap dinikmati. Es krimnya sudah siap dinikmati ya. Bismillahirrohmanirrohim. Es krimnya lembut, enak, dan rasanya nyoklat banget. Teman-teman wajib coba ya. Anak-anak pasti semuanya suka. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum. Bye-bye.